Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang penambahan tanggal kedaluwarsa dari 3 atau 4 ya. Di sini nanti mau menambahkannya di sini. Silahkan di menu inventory DLG resep obat. Ini metode batch harus diaktifkan ya di database SMS. Silahkan di set DLG resep obat. Nah ini ya. Di sini PP resep obat, silahkan tambahkan yang pertama, tambahkan database ya. Select date format seperti ini. Database tanggal kadaluarsa. Jadi kita menambahkan nanti penambahan select di sini supaya nanti ditempatkan di ini etiketnya. Nanti tanggal kadaluarsa, terus ini formatnya kita ubah jadi tanggal bulan tahun. Nah, terus di sini inner joinnya tambahkan juga database. Nah, ini ya inner join database, terus tambahkan where-nya juga. Where-nya berarti nih. Pertama database nomor batch di sama dengan ya, data pemberobat nomor batch 1, terus yang faktur 2. Sehingga nanti akan terpilih obat tersebut yang diberikan kepada pasiennya. Terus itunya silahkan diedit nanti pakai Jasper 680 ya. Saya pakai 620 ini buat editnya, buat konfirmasi tetap 680 karena posisi di Mac itu posisi 680 itu tidak bisa untuk edit. Coba kita lihat RPT apa ya, aduh lupa ya. RPT bentar, ini report coba saya lupa RPT nya apa. Oh, RPT item resep namanya, RPT item resep. Ini oke, silahkan ditambahkan seperti ini ya. Fill tanggal kadaluarsa, cara namanya gimana? Di fill ini diklik kanan, create fill. Nah, nanti akan muncul di sebelah sini tuh, kasih namanya tanggal kadaluarsa, sehingga akan membuat seperti ini. Tanggal kadaluarsa nih ya, akan seperti ini. Oke, setelah itu tinggal disimpan terus build project. Ingat pakai 680 buat ngebuildnya. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.